Saya Koahen dari SB Elektronik. Saat ini reviewnya tuh tempatnya berbeda banget. Biasa kan konsep dari SB Elektronik di restoran, di kafe, atau di hotel. Tapi kali ini saya Koahen seneng banget. Saya mau review tentang tempat biliar yang lagi viral banget di Kota Bogor, yaitu One Way Biliar. Nah, mau tahu lebih lengkap tentang One Way Biliar? Pastinya tonton terus di channel YouTube SB Elektronik Koahen yang selalu ada untuk Anda. Betul sekali, dan One Way Biliar ini tempat biliarnya tuh yang sangat kita rekomendasi banget ya. Saya masuk ke sini udah nyaman banget ya. Nyaman banget, dan udaranya tuh sejuk banget. Betul. Dan pasti nggak panas, biasanya kan tempat biliar panas. Banget. Dan ini lokasinya adalah di Jalan Merdeka nomor 57. Betul, tapi sebelum kalian datang ke masuk, mau tahu tempatnya, ini ownernya saya kenalin dulu ya. Nah, ketemu dengan 3 orang owner yang luar biasa. Nah, kita tanya dari sebelah sini kok. Boleh, silahkan. Kita siapa? Wildan. Di tengah? Koafu. Yoke. Oke. Okay. Nah. Jadi, tempat ini pertama kali dibukanya tuh kapan sih? Kita soft opening tanggal 18 Juli. 18 Juli, berarti 1 bulan baru? Belum, baru 1 bulan. Tapi baru 1 bulan rame banget loh. Rame ini. Dan tempatnya tuh benar-benar beda banget loh. Tempatnya sangat strategis kok, nggak jauh betul dari jalan raya. Betul. Gampang. Parkirannya gampang. Sebelah Indomaret lagi. Betul sekali. Nah, kenapa sih mau buka tempat biliar kalau kalian boleh tahu? Ayo, siapa yang mau jawab? Dari Kodian? Dari saya. Kalau saya kan kebetulan emang dari dulu juga emang sudah bermain biliar, atlet juga gitu kan. Jadi emang kita sudah punya komunitas tentang biliarnya lagi. Wow. Terus ketemu dengan Pak Yoga dan Pak Aku ini, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya buka deh ini. Oke. Ini salah satu hobi yang bisa disalurkan untuk menjadikan usaha. Oh. Dan ini jadi komunitas buat orang-orang yang suka main biliar, kumpul bareng. Dan bagus ya di dalam, dia ada kafenya loh. Betul, Pak. Jadi ini saya pertama masuk ke One Way Biliar ini, konsepnya berbeda dengan tempat biliar yang lain. Betul, biasa kan di ruko-ruko, tapi rukonya dibuat yang penting biliar aja. Saya masuk sini, dia nggak kecium bau rokok-rokok seperti itu, nggak. Ini baunya harum banget kok, jadi nyaman banget. Jadi customer pertama masuk datang sini tuh udah nyaman. Itu yang paling utama kok. Oke, jadi bagi-bagi warga Kota Bogor untuk mencari tempat biliar yang nyaman dan direkomendasi oleh SB Elektronik Koahen, saya Koahen dengan bangga merekomendasikan One Way Biliar. Di sini berada berapa lantai ya? Ini 2 lantai. Uh-huh. Jadi satu lantainya itu ada 8 meja, di lantai 2 juga 8 meja. Uh-huh. Jadi total 16 meja plus 1 VIP di ruang belakang. Oh, oke. Okay. Jadi ini konsepnya emang beda ya, kok ya? Dan di sini saya lihat dari bagian customer tuh nggak ada yang smoking area. Betul. Ya, kita konsepnya emang beda banget. Kita sangat nyaman untuk keluarga emang. Jadi betul, kita di sini tidak boleh merokok, tidak ada jual alkohol gitu kan. Jadi anak keluarga yang bermain sama anak-anak di sini pun lebih nyaman, nyaman. Betul banget. Jadi untuk warga Kota Bogor nih wajib mampir nih kalau lagi pas lagi pengen refleksi kok ya. Sama keluarga di One Way Biliar nih. Tepatnya di jalan mana kok? Di Jalan Merdeka nomor 57. Jalan Merdeka nomor 57 ya. Samping PGB. Nah, ada 2 lantai nih. Di lantai 1 ada 8 meja, di atas ada 8 meja juga. VIP ya kok ya? Ada 1 meja. Dan di sini yang unik di tengah-tengahnya juga ada kafenya loh, kita bisa lihat. Nah. Tuh. Bagus banget kan? Nah, di sini ada untuk kitchen-nya. Ini buat ini bisa buat pesan kopi ya, Toh ya? Bisa, kita bisa kopi. Oh, di sini ada berbagai macam minuman ya. Macam ada makanan berat. Tapi untuk juga di sini ada kopi. Di sini juga gak boleh merokok ya? Di sini tetap kita nggak boleh merokok. Nggak boleh merokok. Jadi buat teman-teman di sini aman banget ya, benar-benar steril banget. Konsepnya juga beda dari tempat-tempat biliar yang sebelumnya. Kita lihat tuh. One Way Cafe Biliar. Bagus banget kan? Ini bisa buat tempat spot foto-fotonya juga oke banget. Coba kita foto dulu. Dan di sini. Jadi jangan lupa berkunjung ya di One Way Biliar Cafe, tempatnya di Jalan Merdeka nomor 57. Nah, ini yang spesial banget. Sekarang kita mau ke ruang VIP-nya.
Kayaknya ini benar-benar konsepnya tuh benar-benar yang sangat dipertimbangkan, kalian wajib untuk hadir ke sini. Dan ternyata ruang VIP-nya katanya bagus banget, dan saya Kohen penasaran mau tahu gimana sih oke-nya dari ruang VIP dari One Way Biliar di Jalan Merdeka nomor 57 yang selalu pasti direkomendasi oleh SB Elektronik buat datang ke tempat biliar yang oke banget ini bersama dengan Will dan thank you. Nah, ini ruang VIP-nya ya, Koya. Yeah. Oke. Okay. Jadi masuknya lewat sini ya. Jadi memang kalau ke VIP-nya. Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Tuh lihat ya, ini VIP room-nya. Jadi di ruang VIP ini kita itu ada meja biliar, juga ada karaoke-nya. Wow. Gitu. Wow. Wow. Keren banget kok. Keren banget, sumpah. Ini ruang VIP-nya benar-benar wow, amazing banget loh. Jadi bagi kalian yang mau biliarnya private, datang deh ke sini. Tempatnya oke banget. Fit, gimana menurut David tempatnya? Waduh, ini sih rekomendasi banget nih buat family time, nih cocok banget. Jadi tempat masuk ke ruangan VIP ini nyaman banget. Jadi ini ruangannya, saya masuk sini udah kayaknya betah banget, jadi kalian tuh cocok banget nih. Dan sofanya juga kelihatan oke banget. Di sini sudah sediain ini nih kok buat karaoke. Betul. Dan yang pasti lokasinya juga ini sangat strategis banget. Loh, di Jalan Merdeka, dan dari stasiun kereta tuh tinggal jalan juga bisa ya. Dan ini ruangannya juga besar banget. Aromanya enak nih. Saya cobain minumnya dulu. Ah, enak banget. Ini apa nih kok? Kopi ya? Itu kopi gula aren ya. Wah, mantesan kok gula arennya berasa banget nih kok. Gimana kok makannya kok? Enaknya nggak bisa omong. Jadi kalau mau merasakan enaknya makan di One Way Cafe, kalian harus wajib datang ke sini. Jadi kalian bisa merasakan setiap gigitan-gigitan makanan yang enak. Aduh. Yuk makan. Kita makan dulu ya. Mampir ke sini, mampir ke One Way Billiard Cafe, dan pastinya main biliarnya seru di One Way Billiard di Jalan Merdeka nomor 59. Nomor 57. Nah, sekarang kita udah masuk ke sesi terakhir nih kok. Jadi ya, finishing kita udah survei dari lantai 1 sampai lantai 2. Ternyata tadi, dari lantai 1 sampai lantai 2 itu ada 16 meja biliar. Benar kok, Idan? Betul. Ada ruangan VIP terkhusus, itu adalah tempat yang nyaman banget. Sudah tersedia ada karaoke room-nya. Wow. Enak banget. Dan yang enaknya udah selesai main biliar, kita tuh bisa pesen makanan. Wah, di sini. Dan ini lihat dari packaging bentuknya itu seperti hotel banget ga? Ini istimewa banget, aromanya udah tercium banget nih kok. Betul. Jadi menu andalannya tuh apa di sini kok? Kelihatannya sih pasta nih. Sih hampir semua ya. Oh, hampir semua. Semuanya enak deh. Tapi yang kita sih yang paling banyak dipesan kayak sapi lada hitam. Chicken katsu sama nasi. Betul. Gorengnya. Wow. Ayam kumpaunya juga enak. Makanya semua hampir enak sih. Jadi makanya tempat ini juga bisa buat nonton bareng loh. Jadi ini memang konsepnya acara dibuat untuk bisa nobar ya kok? Nobar. Okay. Kita kalau ada bola apa pasti kita siarin live. Nah, jadi buat teman-teman yang punya teman-teman perkumpulan, pas banget nih kok pas lagi acara main biliar. Jadi kalian bisa nobar di sini, ada TV yang 75 in besarnya, ada kafenya juga, ada spot foto yang bagus One Way Billiard Cafe di belakang. Jadi tunggu apa lagi? Reservasi di One Way Billiard Cafe. Jadi saya Kohen dari SB Elektronik, di mana tempat ini tuh ya produk-produknya juga belinya di SB Elektronik. Dan saya Kohen dari SB Elektronik merekomendasikan bahwa One Way Billiard adalah salah satu billiard terbaik di Kota Bogor, dilengkapi dengan kafenya yang oke banget, dan chef-chefnya juga sudah terpilih di sini. Betul. Dan menu makanannya juga pasti yang oke, harganya juga terjangkau. Mahal, betul kok. Dan yang belum datang kayaknya rugi banget kalian tidak datang ke sini. Karena tempatnya itu nyaman banget.
banget kok. Betul. Udah jauh dari udara-udara asap-asap rokok. Betul. Family anak kecil juga bisa masuk kok. Oke. Jadi sebagai penutup, saya Koahen dari SB Elektronik bersama dengan David Riko dengan bangga merekomendasikan bahwa One Way Billiard adalah salah satu yang terbaik di Kota Bogor. Betul. Untuk informasi lebih lanjut mengenai One Way Billiard, Anda bisa lihat Instagramnya dan nomor WhatsAppnya di bawah ini. Saya selalu dan pastinya salam sukses untuk Anda. Thank you.